Dari informasi lain, Lembaga Kursus dan Pendidikan LKP Modesti Nia Banjarmasin kembali menggelar uji kompetensi bidang tata busana dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah yang diharapkan bisa menjadi wirausahawati baru. Uji kompetensi program bidang tata busana hasil bantuan Direktorat Vokasi Kemendikbudristek di tempat uji kompetensi NIA dibuka secara resmi Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdik Kota Banjarmasin Edi Junaidi. Uji kompetensi ini diikuti 22 peserta menyusul pembelajaran mulai tanggal 12 September hingga 13 Oktober atau selama 25 hari 200 jam. Dengan materi diantaranya cara pengenalan alat jahit, pengambilan ukuran badan, membuat pola, hingga proses menjahit, membuat baju blus, celana, gaun, kebaya, hingga daster. Diharapkan para peserta bisa lulus dalam ujian ini sehingga mampu mengaplikasikan keilmuan yang dimiliki di masyarakat. Harapan kedepannya, ya, kami pengen semua peserta yang sudah mengikuti ini bisa lulus semua 100% dan nantinya bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan apa yang mereka dapat untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat baik itu bagi masyarakat dan bagi diri pribadi masing-masing dan tentunya harapannya bagi yang sudah keluarga tentunya bisa menambah income pendapatan keluarga. Kami pengen sih peserta yang mengikuti ini harusnya idealnya ada laki-laki lah. Cuma mungkin karena belum terjangkau secara luas, ya. Jadi mungkin kedepannya lah untuk peserta PKK ini bisa diikuti oleh kaum adam atau laki-laki yang ada di Kota Banjarmasin. Sementara itu menurut pemilik LKP Modestinia Hajah Rahmina, pada uji kompetensi kali ini, para peserta diminta untuk membuat sebuah daster yang dinilai langsung oleh penguji dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana atau LSKTB. Selanjutnya, usai mengikuti ujian, para peserta diminta mengikuti program magang di 3 lokasi dunia usaha industri yang telah menjalin kerjasama dengan LKP Modestinia. Alhamdulillah juga ikut semua dalam program bantuan Kementerian Dinas Pendidikan Pusat Jakarta ada PKK programnya ada 22 orang ikut semua hari ini ujian. Pakaian daster udah ditentukan dari LSK Pusat Kementerian Jakarta. Ini setelah selesai ini paling istirahat 1-2 hari diantar ke pemanggangan di tempat kerjasama duty kami, 3 tempat. Bagi orangnya, ada yang 22 nih sekitar, ada sebagian 5, ada sebagian 6, ada waktu mencukupi 22 orang lah dibagi 3 tempat. Salah satu peserta, Hapia, menyatakan keinginan untuk belajar menjahit ini guna menambah keterampilan yang dimiliki, selain ingin membantu meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga. Nggak menambah penghasilan keluarga, membantu. Pertama, emang ada kendala, susah, masih kan pertama input di sini masih belum bisa apa-apa sebelumnya, jadi untuk itu belajarnya masih susah sekali. Cuma kalau sudah bisa ini memang sudah mulai bisa. Sama di sini pertama blus, celana, gaun, kebaya. Sama ini yang terakhir ujian di daster. Ke depan, selama 1 tahun para peserta program magang akan dievaluasi LKP Modestinia untuk dilaporkan ke Direktorat Vokasi Kemendikbudristek supaya bisa mendapatkan sertifikasi. Erwin Yudanwari, Banjar TV.